من البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan adab. Topiknya tertinggal, enggak bawa buku. Kita masuk ke muka surat 26. Masih di Al-Mustawasalis di level yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsul khamis. Pelajaran yang kelima. Wa min adabil akli wasyurub. Ini sudah belum ya? Belum ya. Tayib. Termasuk dari adab-adab makan dan minum. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fisyarab salasan. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bernafas di dalam minum itu 3 kali. Bukan maksudnya minum dalam bejana, tapi apa? Dalam proses minum. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan innahu arwa wa abra wa amra, sesungguhnya dia itu arwa, yaitu lebih menyegarkan, wa abra, yaitu lebih bersih, lebih menyelamatkan, mungkin apa, selamat dari mudarat, wa amra, lebih sedap. Qala Anas fa ana atanaffasu fisyarabi salasan, maka saya juga bernafas di dalam proses minum itu 3 kali. Ya, hadisnya sahih. Qal wa ma'na yatanaffasu fisyarab ay kharijas syarab. Di luar tempat minumnya. Jadi syarab ada 2 kemungkinan, yaitu prosesnya, yaitu masdarnya, proses minum, dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Atau syarab maksudnya adalah yaitu cawannya, air minumnya. Jelas Nabi tidak bernafas di dalamnya karena telah kita lewati. Nabi melarang untuk meniup-niup ke bejana yang dipakai untuk minum. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tidak minum dengan sekali nafas langsung banyak-banyak, tetapi dibagi-bagi. Kalau memang dia ingin minum banyak, maka hendaknya jangan langsung diminum sekaligus sampai habis misalkan, tapi dibagi-bagi, minum seperlunya, kemudian bernafas. Setelah itu minum lagi, kemudian bernafas. Selanjutnya minum lagi. Minum sedikit, nah, tidaklah dipaksa untuk membagi menjadi 3 kali. Sekitar ingin minum seteguk saja, misalkan. Tidaklah diwajibkan untuk bernafas sampai 3 kali. Tapi ini jika kita ingin minum banyak, maka jangan langsung diminum sekaligus. Tetapi sedikit demi sedikit dan di sela-sela ini. Anna minas sunnah idza syaribta, termasuk dari sunnah adalah jika Anda minum, anta tanaffasa kharijal ina salasa marrat. Anda bernafas sebanyak 3 kali di luar bejana. Dengan penjelasan seperti tadi, bukan bernafas 3 kali baru boleh minum, tetapi ya nafas sekali kemudian minum, nafas sekali kemudian minum, dan yang seperti itu. Kalau memang ingin minum banyak, kalau hanya ingin minum seteguk, tidak diwajibkan untuk dibagi menjadi 3 nafas. As-saniyah, faedah yang kedua. Anna tanaffusa fisyarabi salasan, bahwasanya bernafas di dalam proses minum itu sebanyak 3 kali, arwa, yaitu lebih menyegarkan badan, wa abra, lebih membebaskan diri dari
mudarat. Abrar yaitu lebih membebaskan, lebih menyelamatkan dari kemungkinan adanya bahaya, mudarat dan semacam itu. Wa amrak yaitu lebih sedap. At-taqwim, penilaian di sini. As-su'al, kam marratan tatanaffasu kharijal ina'i 'inda syurb. Nah, inilah dia. Bukan syarab tapi syurb, yaitu masdarnya yang diinginkan. Berapa kali, ya Allah, Anda bernafas di luar bejana tatkala minum, ya? Iya, salah sama rot, sebanyak 3 kali. As-saniyah, as-su'alus-sani, pertanyaan kedua. Hal minal adab anta tanafasa dakhilal ina. Apakah termasuk dari adab Anda bernafas di dalam bejana, ya? Iya, laisa minal adab. Bukan termasuk dari adab. Nanti malah nampak kan cawannya jadi macam berembun karena kena nafas kita. Kita tiup-tiup, keluar karbon dioksida. Malah dinding-dinding cawannya jadi nampak berkabus. Nah, tentunya tidak baik yang seperti itu. Apalagi kalau kita habis minum, habis makan apa itu, petai kah apa. Wah, nanti kabusnya lumayan bau. Maka ini bukan termasuk dari adab. Tapi bernafasnya di luar. Kemudian muka surat yang ke-27. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, min adabis syurub, termasuk dari adab-adab minum. An Abi Hurairah wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi hadis Anas, sekarang hadis Abi Hurairah dan Ibnu Abbas. Tiga-tiganya termasuk minal muksirina fil hadis, yang termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000. Jelas Abu Hurairah lebih dari 5000 ya hadisnya. Qala, mereka berdua berkata, mestinya ada qala ya biar lebih sesuai. Nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fisqa. Fi, tak perlu dikasih tasdid. Sebagian membaca min fi, tapi yang betul fi. Min fisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang itu minum dari mulut teko, mulut ceretnya. Tayib. Yang betul adalah apa? Dituangkan ke dalam cawan, bukan langsung kita minum ke dalam di mulutnya, mulut kirbah, mulut apa itu namanya? Jak dan sebagainya. Apa hikmahnya? Telah dibahas panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, dan juga yang setelah beliau adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Autar, yaitu di sebagian riwayat disebutkan ada sebagian sahabat yang dia itu berdiri kemudian membuka mulut kirbah. Di masa lampau kirbah kantong air itu ya digantungkan, kemudian langsung setelah dibuka mulutnya itu langsung dia minum dari kirbah itu, dari jak atau dari kantong air. Ternyata keluar darinya ular kecil. Wah, hampir aja masuk ke mulut dia. Nah, ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melarang untuk seseorang minum langsung dari mulut jak atau mulut teko itu. Tapi hendaknya dituangkan ke dalam cawan atau bejana atau mangkuk misalkan untuk lihat jangan-jangan ada itu tadi, ada ular kecil, ada ulat, atau mungkin ada apa itu, anak tikus jatuh situ. Na'udzubillah kalau masuk ke mulut kita, gelilah. Atau mungkin apa, nampak ada kotoran apa, cicak kah? Jangan langsung masuk ke mulut, nanti kita tidak tahu isinya apa yang masuk. Tapi dituangkan dulu ke dalam cawan. Lalu bagaimana apabila jaknya itu transparan, tembus pandang, kan boleh dilihat itu. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin, kalau memang jaknya itu transparan, nampak, yaitu apa, tembus pandang, yang mana kita lihat tidak ada bahaya apa-apa, maka itu tidak mengapa. Karena Al-ahkam asy-syar'iyyah mu'allalah, hukum syariat itu ada alasannya. Tatkala alasannya alasan kita dilarang minum langsung dari jak
mulut jahat itu adalah dikhawatirkan ada benda yang kita tidak tahu langsung masuk ke mulut. Maka berarti kalau kita tahu memang jaknya itu bersih, airnya itu tidak ada benda-benda yang membahayakan, maka insya Allah tidak mengapa yang seperti itu. Walaupun boleh jadi ada hikmah yang lain. Nah, sebaiknya kita demi menjaga-jaga, kita tuangkan dalam cawan. Yang penting lihat apakah berbahaya atau tidak berbahaya. Kalau tidak berbahaya, insya Allah tidak mengapa. Atau seperti yang sekarang pakai apa itu, straw, pakai sedotan. Insya Allah tidak mengapa. Yang penting kita tahu yang kita minum itu tidak mengandungi benda-benda yang membahayakan perut kita, misalkan. Tayyib. Qal nastafidu minal hadis. Kita mengambil faedah dari hadis ini. Yam bagi lil muslim alla yashraba min fisita. Hendaknya seorang muslim itu tidak minum langsung dari mulut jak atau mulut tekonya itu. Dan dari sini tahulah kita bahwasanya agama Islam memang agama yang sempurna. Yang sangat memperhatikan masalihal ibad, kemaslahatan para hamba. Demi kebaikan, demi keselamatan, demi kesejahteraan, demi keberuntungan mereka, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka didatangkanlah syariat yang sempurna, yang mendetail, yang sangat bermanfaat ini. Bukan untuk menyusahkan kita, tapi demi kebaikan kita sendiri. Thayyib. At-taqwim, penilaian. Su'alun wahid, ini pertanyaan satu-satunya di sini. Hal minal adab antasroba min fisita. Apakah termasuk dari adab untuk Anda minum langsung dari mulut jak? Ya. Ewa laisa minal adab. Berarti yang betul harus bagaimana kalau minum? Iya, dituangkan dulu ke cawan atau ke mangkuk sambil kita lihat ada apa misalkan. Tayyib. Terutama kalau di kalangan para raja, para bangsawan. Mereka akan lebih teliti, jangan sampai nanti ada racun karena lawan politik banyak. Diperiksa dulu, mungkin apa pakai apa ya untuk biar biar kita tahu ini beracun atau tidak. Katanya apa pakai sudu dari perak. Wah, kalau dicelupkan tahu-tahu berubah menghitamkah menjadi purple. Oh, ini berarti minumannya beracun misalkan. Intinya kehati-hatian itu baik. Walaupun kita tidak sampai perlu sampai seperti di kalangan raja-raja yang penuh dengan kehidupan yang penuh dengan ancaman dan ketakutan itu. Tapi kehati-hatian itu baik. Ilahuna wallahu a'lam. Oh, ini